sama fotonya Andina ini. Kalau gaunnya rusak disuruh ganti rugi nggak? Yang enggak lah. Kalau gaunnya rusak ya dikasih ke queennya, dikasih aja. Kan aku bisa buat lagi. Ini aku suka banget sama hasil fotonya Andina di Bangkok. Jadi ini foto kemarin buat MS Glow. Aku suka banget karena fotografernya tuh bagus banget. Terus makeupnya juga bagus banget. Aku suka rambutnya juga bagus banget. Aku suka banget foto itu. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu. Aku mau kasih lihat kalian ya. Kalian suka nggak kalau kalian suka nggak sama baju? Tunggu ya. Kalian suka gak sama baju aku yang ini? Ini aku bikin bajunya, tilonya makanya banyak banget. Dan baju ini gede. Awas salah pencet foto. Aku mah gak ada foto aneh-aneh. Lalui waktu. Kalau kalian ya, menurut kalian ya, kalau nanti grand final, kira-kira Andina bagusnya pakai baju warna apa, guys? Aku tuh suka banget bajunya JLO ini nih. Keren banget ya, Crazy Couture ini. Tuh, warna silver keren kali ya. Kondisi mukanya Andina masih ada jerawat sedikit-sedikit. Ya susah sih ya, soalnya masih 19 tahun, masih puber-puber, kalau datang bulan sedikit jerawatan lagi gitu. Ya tapi aku rasa, aku yakin sih Tuhan bisa bekerja sama ya, jadi nanti jerawatnya akan lebih hilang. Aku suka banget baju ini loh. Nanti MGI pakai crown masing-masing kayak tahun kemarin gak? Kayaknya ada deh. Kalau ini kan JLO kan gokil guys. Public speakingnya Andina makin bagus. Kamu bayangin aja dari anak kampung yang gak bisa bahasa Inggris. Sekarang bisa bahasa Inggris dalam kurun waktu 4 bulan. Coba. Berarti di sini tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa seperti Andina. Makanya pas dari SMA, SMP, nih kalau ada yang nontonin ini ya. Nah, kalian tuh harus jangan males belajar bahasa Inggris. Ntar nyesel. Kalau kayak Andina aja sekarang kan nyesel dia baru belajar sekarang gitu. Harusnya dari SMP, SMA, atau dari SD gitu. Nanti Queen MGI Indo diundang semua gak, Kak Igun? MGI Indo... undang dong. Diundang kalau yang masih ada ikatan kerja. Bukan aku ngeremehin anak kampung, tapi Andina memang pas saat aku ketemu gak bisa bahasa Inggris. Minim sekali. Ing selalu pakai bahasa Inggris. Sofia kan udah gak ada ikatan kontrak sama aku. Kalau kalian tuh kalau nanya suka yang mancing-mancing, tapi ntar aku kalau jawab jujur, kalian meronta-ronta. Suai mak. Hai Thai fans. Aku tuh mau jual tiket buat MGI nggak lebih dari 250.000. Gimana? Best nggak? Supaya kalian nggak usah nabung-nabung, karena kan aku udah 3 hari. Ariska sepertinya datang. Kalian tanya sendiri, kalian jawab sendiri guys. Aku gak mau baca. Karena aku tidak mau berurusan dengan Anda. Aku
aku mau menjalankan kehidupan yang asik-asik aja. Yang memang sudah... Aura kok jarang sama dunia mega bintang. Aura sekarang lagi syuting web series bareng sama Didi Riyadi. Dia tiap hari di lokasi syuting. Karena kalau Aura memang passionnya itu di acting. Kalau Bella passionnya di presenting. Andina passionnya di nyanyi. Kalau Nadia passionnya di news anchor. Jadi anak aku tuh masing-masing gitu. Tiket NGI sepertinya Agustus sudah bisa dijual. Dari semua cara pembelian tiket konser, menurut kalian paling mudah belinya di mana? Queen Nadia kemana kak? Gue penasaran deh kalau orang-orang begini nih, coba. Yang masih kontrak sekarang, Aura masih kontrak, Andina of course masih kontrak, Nadia masih kontrak. Kalau yang lain kan sudah selesai sudah selesai eventnya. Hai Malaysia. Kenapa sekarang jarang masuk TV? Siapa yang jarang masuk TV? Coba diulang pertanyaannya. Ya, gimana sih? Kapan jadi juri Indosiar lagi? Kalian nonton aku aja di MNC TV, guys. Tiap hari Senin Selasa. Terus udah gitu, KDI mau mulai lagi. Terus aku bakal punya program baru juga di RCTI. Bikin video jeduk-jeduk tuh gimana ya? Paling enak beli tiket konser di mana? Tiket.com oke nggak tiket.com? Sambalnya kok itu? Enggak ada, itu sudah dicoba sama si Bang Pion, enak. Kuah, kuah gitu, asin kan ya? Maksudnya? Kayak kuah dia. Kayak kuah di botol kecil gitu. Yang kemarin udah habis, yang dicorot. Emang ada berapa isinya kemarin? Kayaknya MGI nggak ada talent show ya. Eventnya ada berapa hari? Banyak eventnya. Di Bali ada event. Pokoknya buat kalian yang ada waktu ke Bali, berangkat. Tiket.com paling enak ya, buat beli tiket ya. Kalau tiket.com buat menurut kalian paling best, mungkin nanti kita bisa beli, kalian bisa belinya di tiket.com. Aku mah ikut kalian aja, gampangnya beli tiketnya di mana gitu. Minimal umur berapa nonton MGI? Minimal umur berapa ya? Ya, setidaknya bukan balita yang nonton. Ntar kalau balita ribet, say. Pengen pipis, pengen apa, ya kan? Jangan lupa teman-teman kalau ada waktu tuh hari Minggu anterin Dinda ke Poland. Kemarin ada yang si Mbak itu ngasihin nastar kayak apa sih rasanya? Kalau VIP-nya aku belum bisa jawab ya, karena kalau VIP itu rata-rata aku mau jual buat klien sama potensial buyer aja gitu. Jadi memang nggak aku jual di umum. Tapi nggak tahu juga perkembangannya seperti apa. Kapankah jadwal Miss Supra? Salah yayasan kayaknya, Beb. Gestar MGI, Beyonce, Mariah Carey, openingnya Michael Jackson sama Whitney Houston. Bukan gak boleh gak tepung, Beb. Kemarin tuh kan aku suka banget sama Nastar tuh. Nah, kemarin tuh ada yang ngasih, tapi aku belum coba. Dari Tami cuma ini dong, kemarin. Dua. Dua terus ini. Di sini, orangnya di sini. Kalau di situ, gue harus loncat. Bunda Rita diundang. Bunda Rita, Kamelia Malik, sama Inul. Tiga. Gitu.
Ntar sportwear competition gue mau pakai sportwear competition lucunya pakai Nasar, bagus nggak? Atau pakai Boyen? Nah, evening gown Iis Dahlia bagus sama Cici Paramida. Bawalah diriku oh sayang. Nah, kalau Soima opening. Jadi kan hari itu ramai-ramai. Apa? Ho a ho e gitu kan. Keren. Rencananya gitu. Terus di Bali kan ada sportwear competition. Nah, itu rencananya mau pakai Yekustami. Rencananya gitu. Tuh pokoknya seru deh. Pokoknya semua artis-artis dangdut turun gunung say semua. Woyo-woyo, bener. Woyo-woyo, keren. Oke guys, kalau gitu. Finalnya di Jakarta tanggal 25 Oktober. Jadi 19 Oktober, kalau nggak salah, National Costume, 22 prelim, 25 final. Kenapa finalnya nggak malam minggu? Karena tanggal 25 itu tanggal keramatnya. Jadi aku nggak bisa ngerubah tanggal. Gitu. Oke, guys. Thank you so much. Bye.